Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengganti foto menu di GrabFood yang lama menjadi baru. Begini caranya. Halo, kembali lagi di channel saya Yogitorium. Di sini saya langsung aja buka Grab Percan untuk mengganti foto menu kita. Oke, untuk tampilan Grab Percan seperti ini, kita langsung aja masuk ke menu. Nah, di sini jangan pilih yang bawah ini ya, pilih yang atas ini untuk mengedit foto atau yang lainnya. Klik aja ini, masukkan PIN kalian. Oke, di sini kalian pilih salah satu yang ingin kalian edit. Kalian tarik ke bawah dulu seperti ini ya. Lalu pilih salah satu yang kalian ingin edit. Di sini saya coba ini aja, jus buah naga. Saya ingin edit. Klik aja edit hidangan. Nah, di sini kalau kalian lihat ada keterangan-keterangan, karena kita ingin mengganti foto, kalian klik aja di atas ini ganti foto ini. Di sini ada syarat dan ketentuan, kalian baca dulu. Kalau udah beres, kalian centang ini lalu konfirmasi. Nah, di sini kalian bisa menghapus foto atau ganti baru. Kalau ganti baru langsung aja dari buka galeri aja biar enak ya. Di sini kalian sesuaikan dulu fotonya ya. Di sini ada zoom dan putar ya. Di sini karena fotonya miring, saya ingin memutar dulu. Oke, seperti ini, karena ini sudah pas, langsung aja cawang di atas ini ya. Oke, ini sudah ganti. Dan mudah kan caranya? Kalian boleh subscribe dan like channel ini jika video ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan atau saran-saran yang ingin dibuatkan video apa, silakan komen di bawah. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.